Mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemimpin mendatang, ribuan pedagang pecel lele yang tergabung dalam paguyuban pecel lele Arek Lamongan mendeklarasikan dukungannya kepada capres nomor urut 1 tersebut. Sementara itu, sebelumnya tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin meluncing merchandise resmi untuk diperkenalkan pada masyarakat. Dukungan terhadap pasangan pertahanan Jokowi Ma'ruf Amin terus berdatangan. Program yang jelas dan kampanye yang mengedepankan persatuan bangsa menjadi alasan mereka memberi dukungan. 3.000 pedagang pecel lele se-Jabodetabek yang tergabung dalam paguyuban pecel lele Arek Lamongan mendeklarasikan dukungan kepada pertahanan Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin di Kopi Politik Jakarta Selatan. Keberpihakan terhadap usaha kecil dan menengah, maraknya pembangunan infrastruktur menjadi alasan mereka akhirnya memberikan dukungan pada pasangan ini. Kami merasa bahwa apa yang dihasilkan oleh Pak Jokowi selama ini, kami melihat ada sedikit banyak perubahan, ya kan. Jadi kami melihat ini perlu kita teruskan, perlu kita dukung bahwa kepemimpinan ini harus dilanjutkan 5 tahun lagi. Jadi bagi kami nggak ada lagi pilihan lain selain Pak Jokowi dan Pak Kiai. Sementara itu, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin meluncing merchandise resmi atribut kampanye Jokowi Amin. Berbagai merchandise seperti kaos, topi, dan jaket dengan berbagai warna dan motif diperkenalkan pada masyarakat. Puluhan relawan pun langsung menyerbu untuk membeli merchandise tersebut. Dengan warna yang cerah seperti ini artinya semua suku bangsa apapun warnanya itu juga bagian dari Jokowi Ma'ruf Amin. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Pak Jokowi juga merangkul semua orang dan tentunya baik itu dari suku apapun dan juga dari status apapun ya. Dengan desain warna-warni, ini mengartikan warna dari seluruh partai koalisi Jokowi Amin saling bersatu untuk berkomitmen mendukung Jokowi Ma'ruf Amin dalam pemilu 2019. Tim Liputan iNews melaporkan.